Nah, sekarang kita jadi tukang pizza delivery. Tada! Wow. Nih, baju kita udah ganti. Ayo buruan kita anterin pizza ini. Nih, kita kasih nih teman-teman ya sesuai tantangannya nih. Jangan lupa bintang 5 ya. Bah, hai, halo semuanya. Dengan aku Sarah Viloid. Jadi, di video kali ini kembali lagi aku mau main game PKXD. Nah, kali ini kita bakal seru-seruan kembali. Tapi sebelum kita main gamenya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan di like juga. Oke, mana juga buat like-nya. Ya langsung aja kita login ke game PKXD. By the way teman-teman, dari kemarin latar facecam aku kan lagi berubah-berubah ya. Dikarenakan aku lagi di luar kota. Jadi walaupun aku di luar kota, lagi di kota Bali, tapi aku tetap produktif kok. Nah kali ini aku pengen mabar sama salah satu sahabatku, si Pipin. Nah jadi yuk langsung aja kita bakal cari rumahnya nih guys. Kita udah masuk ke gamenya. Wow, sudah malam hari teman-teman. Katanya sih kalau malam hari nggak boleh keluar-keluar, takut ada yang nyulik. Bener nggak sih? Kalau dulu pas aku masih sekolah, maksimal aku harus pulang ke rumah itu jam 6 atau sebelum maghrib. Katanya anak perempuan nggak boleh keluar malam-malam nih guys. Tapi yaudah, kita udah gede, jadi kita keluar malam-malam nih. Suara siapa itu? Ya, siapa yang ngedek itu? Hei, ada Pipin. Hei, kenapa kamu? Kamu ngedem pengen Bukan ngedem, Mak. Oh tadi suaranya kayak keluar. Aku nggak punya uang, pengen beli-beli itu, Mak. Oh, kamu sedih karena nggak ada uang? Ya udah, kamu emang nggak bisa minta papa mama kamu? Nggak mau, Ma. Aku nggak mau minta. Ya dapat duit gimana ya, Mak? Ih, kamu anak yang berbakti. Ya udah sini. Aku tahu gimana cara biar kita bisa dapat uang di sini. Emang bisa, Mak? Ini udah malam kan, Mak? Bisa dong. Nih, sini. Kalau mau dapat uang, kita harus ngapain? Nyolong, Mak. Salah, nggak boleh. Jahat. Oh, nggak boleh. Yang baik dong. Kita kalau pengen dapat uang yang banyak, kita harus kerja. Nah, kalau kita pengen dapat kerja yang bagus, dari dulu, dari kecil kita harus belajar yang benar. Jadi anak yang pintar, jadi anak teladan. Kalau jadi anak pintar, nanti gedenya kita dapat kerjaan yang bagus. Begitu, Pipin. Wah, ayo deh, Ma. Aku mau belajar kerja, Ma. Ya udah, sekarang gini aja deh. Di sini, di game PKXD, kita bisa kerja loh. Nih, aku kasih tahu nih. Kamu ikutin aku dulu. Tapi kamu jadi anak yang baik dan pintar dulu biar dapat kerjaan ini. Iya, Ma. Soalnya kalau kita jadi anak bandel, kita nggak bisa, guys, kerja. Pasti ditolak ya, teman-teman. Nih, jadi di sini kita lagi di depan UFO nih. Kamu lihat ada UFO gak di depan? Lihat ini, Mak. UFO nih, Mak. Itu atasnya jam ya, Mak? Bukan, itu bukan jam. Itu pizza. Oh, makanya. Pizza. Iya, betul banget. Sini. Aku punya sulap nih. Kamu diam di situ ya. Aku bisa ngilang ya. 3, 2, 1. Aku ngilang. Duet. Hilang, Mak. Iya, aku hilang nih. Aku muncul lagi nih. 3, 2, 1. Tara. Bisa dong, karena pesawat ini adalah pesawat ajaib yang bisa menghisap kita. Udah, sini deh, kamu mending injek bulatan itu. Nah, tadam, selamat datang di tempat pizza. Wah, kita mau makan-makan ini, Mak? Bukan, kita bukan mau makan-makan doang di sini. Kalau makan doang kan ngabisin uang. Kita bakal cari nafkah. Nyari duit. Iya, nyari cuan. Ini kamu nih, aku kasih kamu pizza nih, gratis tuh. Kita makan dulu ya, slow ya. Jadi kita sebelum kerja mencari nafkah, kita harus mengisi energi dulu. Karena kalau mau pura-pura bahagia, butuh energi yang banyak. Sini, makan dulu. Makan yang banyak gratis, mumpung bawa pulang bungkus. Aku yang bisa diam-diam. Kamu bawa tas ransel gak? Kan gak bawa kan? Nah sini pizzanya masukin tas ransel aku nih. Kita bawa pulang nanti. Kita makan di rumah. Cepet masuk nih. Aku masukin itu. Aku masukin ke ransel. Oke. Udah nih. Kita udah bungkus pizzanya. Sekarang kita bakal kerja. Gimana mak? Kerjanya gimana mak? Jadi di game kali ini kita bakal jadi tukang pizza. Kita di sini sebagai kurir. Kurir ngapain, Mak? Jadi tugas kurir itu adalah kita nanti bakal nganterin pizza-pizza ini ke customer kita. Simpel gak kerjaan kita? Wah, simpel, Mak. Dapat duitnya banyak, Mak. Udah, pokoknya ikuti aja terus nih. Caranya adalah, jadi di depan kita itu ada ini kan tas pizza kan? Ayo kita klik sekarang. Nah, sekarang kita jadi tukang pizza delivery. Nah, jadi job desa adalah ayo antarkan pizza ini sebelum waktunya habis. Nanti dikasih hadiah. Oh, ngadain Mas. Iya, jadi kita harus ngantri pizza ini tapi ada timingnya. Jadi kalau kamu ngantri pizza ini tapi kamunya kabur-kaburan, kerjanya nggak baik, nanti kamu nggak dapat hadiah begitu. Makanya aku bilang sebelum kerja kita harus jadi anak yang baik dan pintar. Yuk, langsung aja kita mulai ya teman-teman ya. 3, 2, 1, terang. Wow. Nih baju kita udah ganti. Ayo beruang kita antarin pizza ini. Kita dikasih timing 180 detik tuh. 180 detik berapa menit coba? Berapa ya Mak? Nggak tahu Mak. 1 menit 60 detik. Berarti 3 menit kurang lebih. 3 kali 6 berapa? 18. 180 detik. Berarti 60 detik kali 3. Berarti 3 menit. Kita dikasih timing 3 menit untuk mengantarkan pizza ini sesuai dengan tujuannya. Nggak boleh nyasar nih. Kita jadi tukang GoFood sekarang ya. Oke, ini kamu. Oh, kamu udah ya? Aduh, mana sih nih GoFoodan aku? Oh, ini customer aku nih. Beda customer kita ya guys. Nih, kita kasih nih teman-teman ya sesuai customernya nih. Jangan lupa bintang 5 ya. Oke, terima kasih sudah mempercayai saya. Sekarang kita punya 3 customer ya guys. Customer pertama sudah kita kasih sesuai dengan alamat. Kita lanjut lagi nih ke customer selanjutnya ya. Jangan sampai kelamaan. Nanti bisa-bisa kita dapat bintang 2 nih. Aduh, rating kita bisa jelek nih. Ini dia customer selanjutnya. Tadang! Selamat menikmati. Jangan lupa bintang 5-nya ya. Tuh, customer kita ganteng banget ya. Wow, kamu udah kelar belum? Wah, aku udah kelar nih. Ih, cepet banget. Aku belum selesai tuh. Ih, kita kerja dari malam sampai pagi hari ya. Kita rajin banget. Oke guys. Iya, kita harus kerja keras. Karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Karena hasil tidak akan mengkhianati. Apa sih ampun? Guys, komen di kolom komentar guys apa yang betul ya. Nih, customer terakhir nih. Ada bapak-bapak berkumis nih. Kayak pacar aku berkumis. Ini aku kasih. Dadah! Akhirnya kita jadi pizza delivery. Walaupun dapat bintang 1 doang, kayaknya karena kita kelamaan nganterin ya guys. Dan kita dapat 60 koin. Tuh, aku bilang apakah kita dapat uang di sini kalau kita kerja? Nah, buat teman-teman di sini juga nih, misalkan kalian butuh koin ini ya, dan kalian nggak punya uang cash, kalian kerja aja jadi pizza delivery. Nah, kalian bisa dapetin koin, yang dimana koin ini bisa kalian belanjakan apa saja. Bisa kalian beli baju juga nih. Coba kita cek baju yang bisa pakai koin ya. Tuh, banyak banget pilihan-pilihan baju yang bisa kita beli pakai koin guys. Ada juga bisa beli dekor rumah. Atau mungkin beli dekor rumah yang dimana bisa kalian bikin buat parkour ya guys. Tuh, buat stylish bisa, buat bikin parkour bisa. Pokoknya banyak fungsinya teman-teman ya koin ini ya. Gimana Pipin? Kamu udah bisa belanja-belanja belum di sini? Udah Mak. Tuh. Udah duit Mak. Ntar aku kerja lagi. Nah, iya pokoknya teman-teman kalau kalian pengen dapat koin yang banyak, kalian harus kerja yang rajin. Nih, kalian kerja yang rajin, nanti kalian bakal dapat banyak uang. Tuh, kayak aku nih, pekerja keras dan rajin. Teman-teman juga kalau belajar yang rajin ya. Nanti kalau kalian belajar yang rajin, dapat nilai yang bagus dan jadi lulusan yang terbaik, kalian nanti bisa gampang dapat kerjaan. Nah, Pipin gimana? Udah seneng belum? Kerjaan dapat hepeng. Dapat uang. Iya, jangan lupa ditabung juga uangnya. Siapa tahu kamu pengen beli barang yang mahal, kita harus tabung dulu kan, kerja keras, tabung. Siapa tahu nih guys, kalian bisa beli baju yang keren nih. Kita lihat baju yang paling mahal ada nggak ya di sini? Oh, ada masker nih guys, harganya 600, lucu banget nih, aku belilah. Aku bakal beli nih guys, hasil kerja kerasku hari ini. Oke, kita beli nih guys, masker ya. Nih, lagi pandemi kita pakai langsung. Atau mungkin ada baju yang paling mahal ya di sini ya. Baju yang paling mahal 5000 poin guys, wow. Tapi keren sih bajunya ya, kayak baju sekolah formal gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini, kalau kalian mau beli baju yang mahal dan keren, kalian bisa kerja yang rajin. Jadi pizza delivery. Oke Pipin, semoga kamu bahagia ya. Sekarang tuh ada yang ngajak aku foto nih, aduh aku malu banget, aku keciduk nih, biasa ya jadi orang famous, jadi youtuber aku di PKXD. Ada yang ngajak foto nih guys, tuh aduh senang banget ya aku. Nah buat teman-teman juga, jangan lupa untuk follow PKXD aku, Sapiloidmu. Kalian bisa lihat di sosmed PKXD aku nih guys. Followersku udah berapa nih? Followersku udah 6,6 ribu, banyak banget, thank you. Kalian bisa add PKXD aku atau follow Sapiloidmu #778. Jadi sampai di sini dulu aja untuk game PKXD kali ini. Buat teman-teman yang pengen mabar sama aku bisa follow, dan juga pengen request konten apa kalian bisa komen di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton, dan see you next video. Bye bye. Muah.